Sebelum aku tutup ni, tuan-tuan, ya. Ni bulan Ramadan dah dekat. Loh, bulan Ramadan dah dekat ni, tuan-tuan kena cari guru belajar buat puasa. Ambil asas dia. Belajar buat niat, belajar buat buka puasa, belajar buat sembahyang tarawih ni. Sembahyang tarawih ni dia sunat, tapi belajar sembahyang sunat tarawih dia wajib. Tu kena faham, ya. Sembahyang sunat tarawih buat 8 boleh, buat 20 boleh, tak nak buat pun boleh, tak masalah. Jangan bergaduh. Aku nak buat 8. Aku nak buat 20. Bergaduh. Terpulang lah. Nak buat 8 boleh. Buat 20 boleh. Tak nak buat pun tak masalah. Faham ya? Yang haram ni kalau bergaduh. Faham ya? Yang haram ni kalau bergaduh, tuan-tuan. Ya? Lagi satu. Tuan-tuan tengok. Aku nak tanya dengan tuan-tuan. Lepas main sunat tarawih tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang selawat tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa buat eh? Siapa buat? Ha? Sendiri buat. Memanglah sendiri buat, ya. Tapi kita kena ada perpandu. Siapa yang mula-mula buat? Ulama buat. Agar apa? Agar kita rehat. Kita sembahyang tarawih ni tuan-tuan, ya. Contoh kita mula-mula larat berdiri. Berdiri ya. Tak larat dia penat main duduk ah. Ya. Tak semesti dah kena berdiri, faham ya? Baik tu kita, bila kita ada ilmu kita faham. Baiklah tuan-tuan, ya. Bila aku tutup bulan Ramadan ni bila dah dekat, hati-hati bila nak buka puasa dan hati-hati bila nak beli barang buka. Seboleh-boleh janganlah beli barang buka orang yang membuka aurat. Carilah, belilah barang buka orang yang menutup aurat. Itu yang paling terbaik. Dan yang kedua, pada bulan Ramadan, jangan bergaduh. Sesiapa bergaduh pada bulan Ramadan, orang itu dia punya puasa sah. Semayang terawih sah. Tetapi dia di antara umat Nabi Muhammad yang dihuban ke dalam api neraka Allah. Dan ni Malaikat Jibril bagi tahu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai baginda, di antara negeri akhirat umat engkau yang susah, mereka dihuman ke dalam api neraka Allah, iaitu umat engkau pada bulan Ramadan. Dia berpuasa tetapi dia suka bergaduh. Lagi satu, orang perempuan pada bulan Ramadan, kalau berpuasa pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain pun, jangan tinggi suara dengan suami. Jangan membuka aurat. Bila membuka aurat dengan sengajanya, pahalanya sah, tetapi mengurangkan pahala dan dia mendapat dosa. Siapa yang dapat dosa lagi? Suami yang membiarkan suami itu mendapat dosa kering. Faham? Padahal suami datang masjid, dia tak waktu semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tetapi dia mendapat dosa kering. Dia membiarkan anak isterinya membuka aurat. Baiklah. Aku nak berhenti dah. Ya, bila pada bulan Ramadan, jangan buka puasa dengan air teh, air kopi jantan, air Milo panas. Maksudnya kalau dia berbuka puasa dengan air yang kena api, dia bukan haram, dia makruh. Sebab air itu kena daripada api. Ulama kata sunnahnya dengan air zam-zam. Sunnahnya dengan air mineral macam ni sunnah. Maksudnya dah kena air zam-zam, dah kena air mineral, barulah nak kena air kopi, air teh, air basuh air, tak ada masalah. Sebab dia makro. Itu aja. Dia bukan haram pun. Ya? Sama kaedah tentang pada bulan Ramadan, hati-hati mata. Mata hati-hati. Ya? Jangan pada bulan Ramadan ni kurang-kuranglah tengok Facebook. Pada bulan Ramadan tumpu baca Quran. Ya? Pada bulan Ramadan ni kalau ada buka-buka puasa, tak payahlah selfie-selfie ambil gambar. Ya? Hantar gambar kat grup. Alhamdulillah hari ni buka puasa ada air cendol, ada air kelapa, ada air tebu. InsyaAllah minggu depan mungkin buka puasa dengan air longkang. Ya? Tak payah ambil-ambil gambar. Sebab apa? Ulama tak bagi. Akan menyinggung orang yang tak mampu nanti. Ya? Bukan apa. Kalau kita viral benda-benda makan ni, dia bukan dia asal hukum dia jatuh haram tak? Bukan asal hukum yang pertama. Asal hukum yang pertama dia harus apabila urusan perniagaan. Ataupun kawan tanya, buka puasa hari ni, aku nak tengok boleh? Tu tak ada masalah. Kalau saja-saja dia viral-viral kat grup, ya, boleh menyinggung hati orang lain, orang lain tak mampu, tu jatuh haram. Kita kena tahu kaedah dia. Baiklah, sebelum aku tutup lagi. Jadi amalan-amalan pada bulan Ramadan, ada kitabnya kat luar. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Dan yang kedua,
Ulama bagi tahu, Nabi pun ada bagi tahu. Tuan buka dalam hadis Imam Bukhari, buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Aku mana-mana ceramah, aku selalu cerita benda ni. Sebab tuan-tuan, tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, syaitan dia kena tangkap. Dia kena tangkap, ya. Eh? Tengok pada bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok-tengok sini, pada bulan Ramadan orang jarang kena isteria. Tuan-tuan perhati ya. Eh? Pada bulan Ramadan, tuan-tuan tengok sendiri, ya. Eh? Kadang pada bulan Ramadan pun orang banyak buat jalan-jalan kebaikan, sebab syaitan dah kena tangkap. Eh, kalau pada bulan Ramadan orang ada buat jahat juga, itulah syaitan yang lokal. Wah, eh. Ha, syaitan yang jenis isap rokok gudang garam, yang makan seekor, ya. Nah, dia kadang-kadang dia tak puasa. Baiklah. Minyak kasturi kijang ni, tuan-tuan, apa kelebihannya? Tuan-tuan buka dalam hadis Imam Bukhari, buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Ambil minyak ni, hidu. Baca selawat. Siapa selalu menghidu dan baca selawat, dia menenangkan fikir dan menenangkan jiwa, mencerdikkan akal. Dan sesiapa hidu minyak ni, hidu, dia buang minyak ni, dia tak suka minyak ni, setiap bulan dia muntah atau berkeluar warna hitam, ya, ataupun dia kadang dia wah gitu. Itu tanda dalam tubuhnya banyak jin. Ni kelebihan ni kasturi kijang. Kalau malam-malam anak nangis malam, aku anak aku baru berapa anak, umur 5 bulan. Ya, bini 63 beranak. Ya. Ha, beranak. Buah anak dapat 5 bulan. Kadang-kadang malam nangis. Memang standby minyak dekat atas meja. Bila nangis, sapu ah. Sapu sini, kat sini sini, bacakan selawat bagi dia hidup. Alhamdulillah, dia diam, dia tidur. Sebab kanak-kanak ni dia mudah nampak benda-benda raib. Ya. Ha, ni kelebihan kasih kejang ni. Siapa kalau anak belajar apa Quran, belajar universiti pun bagi selalu hidup. Dia mencerdikkan akal. Dan kasturi kijang ni kelebihannya banyak sangat. Banyak sangat. Kalau ada gangguan dalam rumah, masuk je lah air zam-zam. Yang spray tu, masuk sebelah titik, gocang-gocang, spray. Ya, yeah? Sebab jin, kapi, syaitan, kita tak suka bau ni. Tuan-tuan, ni kelebihan kasturi kijang. Ya, yeah? Tuan-tuan tanyalah, ulama' mana pun memang ada dalam hadis. Betul orang buat amalan-amalan, ya, yeah? Ubatan-ubatan, memang dia gunakan minyak ni. Tuan-tuan, kadang orang tanya, Ustaz, apa tu? Betul ke orang kena sorok dengan bunian ni sebab dia kencing kata-kata? Aku cakap dengan dia, itu orang asli kencing kata-kata tak kena sorok pun. Ha, ya. Yeah? Itu kambing kencing kata-kata tak kena sorok pun. Tuan-tuan, ya. Yeah? Ha, tu kena faham. Bunian ni kita yang panggil. Sebenarnya dia jin, faham, ya? Yeah? Dia jin. Jin ni dia ada kampung dia. Jin ni dia berkahwin sama-sama dia. Jin ni dia ada masjid dia. Jin ni, tuan-tuan, lepas tu kata ulama, bila kamu nak masuk dalam hutan, bacalah kita bagi salam kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Salam ada satu lagi, bagi salam kepada Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin ataupun salamun ala Sulaiman alaihi salam. Macam tu. Tuan-tuan, ya. Dia kena baca masuk hutan ni buat jenis 12 kali. Ni 12 kali baca 3 kali hatul lapis. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam ala Nuhin fil alamin. Salam ala Nuhin fil alamin. Salam ala Nuhin fil alamin. Faham ni? Dia dijaga oleh binatang, maksudnya binatang buas tak berani usik dia, dan binatang makhluk-makhluk halus tak berani kacau dia. Lepas tu dalam kitab fiqah pula menyebutkan, apabila kamu masuk dalam hutan, jangan kencing di bawah pokok-pokok berbuah. Buah pokok durian tu yang kencing. Kencing-kencing kena nampak buah durian. Ulama tak bagi. Dalam tanah-tanah berlubang, ulama tak bagi kencing. Dalam tu ada binatang. Ulur sawa tengah tidur. Awak kencing. Dia marah patuh, pa. Ya. Yeah? Sebab dalam hukum iaitu sebab itu ulama tak bagi menyakiti binatang, tak bagi. Di antara binatang yang boleh bunuh, burung gagak, burung helang, tikus, anjing gila. Anjing tak gila ulama tak bagi bunuh. Di antara binatang tak boleh dibunuh, an-nahlu, lebah. Apa lagi binatang tak boleh bunuh? Apa lagi? Tak boleh bunuh. Semut. Faham? Ya? Banyak betul binatang. Kalau tuan-tuan balik kerja, nampak bangkai binatang, jangan langgar. Ulama tak bagi langgar. Tuan-tuan, jangan langgar. Walaupun dia dah mati, you, jangan langgar. Kalau boleh, elak-elak. Di antara binatang yang tak boleh bunuh, katak. Siapa pancing pakai umpan katak, besok tahu dekat negeri akhirat. Ha, contoh. Lepas ni aku tutup. Ini katak. Dia ambil mata kayu, sangkut atas. Dia baling. Nanti orang ni dekat negeri akhirat, Allah katak ni Allah besarkan dia, Allah bagi dia pancing tu. Dia sangkut orang ni, orang ni tengah isap rokok ni.
sangkut. Katak terbalik pula. Ah, tuan-tuan ya, janganlah ya berdosa, tak boleh. Faham ya? Janganlah buat tuan-tuan. Yang sudah tu sudahlah, bertaubat kepada Allah ya. Ah, ustaz, mana nak dapat minyak kasturi kijang? Ada kalau juga lagi tu pada bulan Ramadan, perbanyakkan minum madu. Masa nak buka puasa, masa nak bersahur. Siapa minum madu, badan dia sihat, badan dia kuat. Madu lebah aku dah bawa, tuan-tuan boleh ambil seorang satu, kasturi kijang boleh ambil, madu lebah boleh ambil. Boleh ambil, dah tak banyak, tapi dah ambil, bayar. Itu dia tuan-tuan ya. Ustaz, kami tak bawa duit, boleh hutang. Hutang dengan kawan-kawan, bayar dengan aku. Ya, bukan hutang aku ya. Ha, untuk sekolah aku ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada lapang, tuan-tuan boleh datang sekolah aku ni ya, dekat Kuala Kubu Baru. Tuan-tuan buka aje wish ya, Madrasah Darul Atiq, tuan-tuan boleh pergi sana ya. Tak jauh dari jalan besar, 10 rantai naik terus sampai ya. Nanti kalau tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan ada orang isap rokok pakai serban, itu orang gila, bukan aku, faham ya. Ha, orang gila. Orang gila tempat aku ada 6 orang. Orang perempuan ada seorang, orang gila ada seorang. Ada seorang umur 40 ya, namanya Suhana. Dia isap rokok kuat, gigi depan tak ada, tinggal dua. Pakai tudung labuh, pakai jubah. Ya, ha, dia pandai buat bulat. Ya, pandai buat bulat tuan-tuan ya. Ha, ada seorang ya, orang perempuan. Baiklah tuan-tuan, kalau bulan-bulan Ramadan tuan-tuan nak hantar dana zakat ke, dana fidyah ke, boleh di, boleh disalurkan sana, semua cukup tuan-tuan ya. Ha, sambil pejabat agama bagi tahu, kadang orang pergi pusat zakat, ambil pusat zakat bercakap, pergilah Darul Atiq tu, sana semua cukup kamu nak salurkan dana zakat. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak sebab cerita tak habis ya, sebab cerita tak habis, masa terhad. Dan nak minta maaf banyak-banyak, seandainya ayat Quran ada salah, hadis ada silap, hukum ada tersilap, aku minta maaf banyak-banyak. Maklumlah, aku terus serang cakap, aku tak pandai. Eh, aku bodoh. Faham ya? Tapi dah tuan-tuan panggil aku, aku ceramah. Ha? Eh, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kamu walau satu ayat, bukan di atas meja ini sahaja. Di mana-mana sekali bila nampak kemungkaran, kamu nak tegahlah kemungkaran. Jangan kamu biarkan. Eh, baiklah kita tutup dengan doa. Insya-Allah